Ya mungkin sahabat di rumah sudah familiar dengan kerajinan miniatur kapal dalam botol kaca yang seperti yang saya pegang saat ini. Saya sih dari dulu nggak tahu ya sahabat di rumah. Selalu penasaran gimana sih cara membuatnya? Nah sekarang pagi ini langsung aja yuk kita ngobrol dengan pengrajin miniatur kapal dalam botol kaca, yaitu Agung Santoso. Pasti kita sudah familiar dengan kerajinan seperti ini. Beragam warna dan ukuran miniatur kapal bersarang apik di dalam botol kaca. Inilah karya Agung Santoso, perajin asal Klaten, Jawa Tengah. Karya-karya pria kelahiran Klaten 6 Januari 1982 ini tak hanya diminati oleh masyarakat lokal, tapi juga mancanegara. Padahal Agung belajar secara otodidak. Di rumahnya di Dukuh Ngaglik, Klaten, ia membuat miniatur-miniatur kapal dari kayu bekas jenis mahoni dan sonokling. Sedangkan botol kacanya dari limbah atau minuman bekas, hingga akhirnya ketekunan Agung berbuah manis. Nah sahabat, sekarang kita langsung yuk tersambung dengan sahabat saya yang ada di Klaten, yaitu Mas Agung Santoso. Apa kabar Mas? Iya, assalamualaikum. Ya Mas Agung. Ya. Gimana kondisi pandemi ini? Apakah justru dengan pandemi ini membuat Mas Agung lebih aktif lagi membuat miniatur kapal dalam botol atau seperti apa? Iya, selama pandemi ini malah makin sepi. Biasanya tiap bulan tuh nggak libur, sampai lembur-lembur, sampai sibuk-sibuk terus aku. Iya. Karena kan pesanan luar negeri itu biasanya target. Oke. Okay. Jadi kalau nggak bisa target nanti dibatalin. Iya, iya. Selama pandemi ini malah punya minta ampun. Oh, justru sepi gitu ya? Kerajinan masih terus berjalan atau perlahan tapi pasti? Ya secara... berjalan, jalan tapi nggak kayak yang waktu dulu sebelum corona. Pandemi ya? Ya sebelum pandemi. Oke. Okay. Biasanya sebulan itu 5.000, 6.000, ini 1.000 aja tiap bulan nggak ada. Kata cuma 3.500 gitu. Ya mudah-mudahan keadaan semakin membaik dan teman-teman pengrajin di sana juga semakin oke okay gitu ya ekonominya ya. Ya. Nah, Mas boleh dong diceritakan ke sahabat di rumah. Ini sebenarnya karya-karya Mas Agung mulai ditunjukkan gitu dari yang kecil sampai yang besar gitu. Yang kecil sampai yang besar itu. Ya. 9 macam. Mm-hmm. Oke, okay, dikasih lihat ke sahabat di rumah gitu. Oh itu yang kecil, ya Mas? Ini yang tanggung. Oh, oke. Okay. Ini yang botol infus dari rumah sakit. Ya. Rumah sakit. Nah sekarang penasaran juga nih. Bukan penasaran sama isi botolnya ya Mas ya, tapi lebih kayak butuh waktu berapa lama sebenarnya memasukkan miniatur kapal ke dalam botol yang kecil gitu. Yang kecil itu ini cuman cepet. Hmm. Cuman yang lama itu ngasih busanya di dalam, nempelin body kapalnya. Itu butuhkan waktu 3 menit, soalnya kan lemnya nunggu kering. Oh nunggu yang kering, oke. Okay. Kalau ngerakitnya cuman 1-2 menit. 1-2 menit? Wah, iya. Cepet banget ya. Nah kira-kira yang kecil ya? Nah penasaran aja, apakah harus menggunakan botol kaca? Iya nggak sih sahabat di rumah ya kan? Apakah harus menggunakan botol kaca atau bisa medium yang lain? Soalnya botol kaca itu botolnya yang unik. Kalau plastik itu kan ya emang botol limbah tapi kurang menarik. Oke. Okay. Kalau botol kaca itu kelihatan menarik. Unik. Unik gitu ya? Karena kan sulit kalau yang belah. Aku tuh dari dulu, nggak tahu sahabat di rumah, tapi aku dari dulu, dari kecil tuh selalu suka banget ya ngeliatin miniatur kapal dalam botol kaca ini. Dan selalu penasaran, gimana sih caranya buat, boleh dong berbagi ya Mas Agung ya. Tunjukkan sih gimana cara ya membuat miniatur kapal dalam botol kaca ini ke sahabat di rumah. Boleh ya? Iya, iya. Ya. Silakan ya. Mas Agung. Iya. Ya Michael dan sahabat LTV semua. Pagi ini kita akan membuat miniatur kapal layar dalam botol. Pagi ini kita akan membuat kapal botol yang ukuran 500 mili atau setengah liter.
Tapi sebelum kita membuat, kita harus persiapkan semua peralatan yang kita butuhkan untuk bikin kapal botol. Yang pertama kita siapkan botol yang sudah dicuci bersih dan kinclong. Yang kedua kita siapkan supit sama buat penggerak tali, krucit sama benang sama gunting dan juga kayu buat menekan kapal nanti kalau udah di land. Dan ini kapalnya. Baik, sekarang kita mulai langkah yang pertama. Kita lem dulu atas bodi kapal. Kita gunting busa artik buat bikin variasi kapalnya lebih bagus. Lalu kita tempelkan di atas perahu. Terus kita gunting lagi busa artik yang warna hitam buat alas perahu nanti. Langsung kita lem botolnya. Dan kita masukkan busa artik yang aku potong tadi, kita tempelkan. Lalu kita kasih lem lagi. Terus kita kasih tutupnya ini, tutup botolnya ini, kita lem, kita tutupkan, dan juga kita kasih lem yang di leher botolnya ini, kita kasih lem muter, nunggu sampai kering. Kalau udah kering, langsung kita kasih tali atau benang jahit sepatu. Kita tali. Langkah yang terakhir ini. Itu tadi tutorial membuat miniatur kapal layar dalam botol. Cukup mudah bukan? Semoga bermanfaat ya. Wah, keren banget Mas. Wah, gimana sahabat di rumah? Udah bisa ngikutin ya cara membuat miniatur kapal dalam botol kaca ini? Nah, boleh ditunjukin dong hasil akhirnya seperti apa, Mas? Wah, itu dia tuh hasil akhirnya. Keren ya? Yang belum dikasih meja. Belum dikasih meja, ya. Nanti ya, habis ini ada finishingnya ya. Wah, itu dia yang sudah jadi dan siap dipajang. Nah, siapa tahu ini bisa menginspirasi sahabat di rumah untuk bisa melakukan kerajinan yang sama, yaitu membuat miniatur kapal dalam botol kaca dari botol-botol kaca yang tidak terpakai di rumah sahabat ya. Siapa tahu bisa mengisi waktu selama masa pandemi ini. Nah, usai jeda pariwara, kita masih akan ngobrol terkait dengan objek kaca, yaitu vivarium. Seperti apa sih? Dan kemana-mana, tetap di Maca Canda luar biasa. Terima kasih ya, Mas Agung. Nah, sama-sama.
langsung kita coba taruh hewannya aja nih. Oh, ini nggak cukup nih ya? Ya, kurang lebih boleh lah. Boleh lah ya? Boleh ya, lah. Akan senang kan dengan ini kan? Harusnya senang. Harusnya.